Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku mau ngasih resep tumis sayur kenjer ya, style di desa yang sangat nikmat sekali, simple dan mudah dipraktekkan. Oke, sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu. Nah, di sini ada sayur kenjer yang udah aku cuci bersih dan aku udah potong jadi dua. Aku cukup simple, cuma pakai bawang putih, cabe sama teri sama masak aja ya. Jadi ini style Chinese tapi di desa. Oke, sekarang kita masak. Nah, panaskan wajan. Ini masaknya tuh cepet banget. Kita taruh minyak. Masukkan bawang putih ya kan. Semuanya aja. Ini terinya udah aku goreng. Maaf berisik ya. Terinya udah aku goreng ya. Kalian bisa gunain teri yang belum digoreng juga gak apa-apa, karena biar simple gitu, karena sayur kenjer itu cepet banget. Oke, kita masukkan sekalian masakonya, karena nanti kalau udah ini sekali kita aduk ya, udah mateng. Sedikit gula. Kalian bisa tambahan kecap juga ya, kalau selera kalian rada sedikit gelap. Tapi aku sukanya yang seperti ini, lebih fresh, lebih hijau. Kita masukkan kenjernya. Kalian bisa taruh terasi juga bisa ya, tapi ini simple, yang simple-simple aja. Nah, ini udah matang ya, jadi cuma ngelemesin aja, jangan kita matiin ya. Oke, kita sajikan. Udah matang. Sajikan sini. Angkat ya. Wow, ini sangat enak sekali ini di desa, sayur kenjer ya, memetik di sawah ini. Inilah resep simple tumis kenjer ya, style di desa, style Chinese di desa. Oke, sekarang kita menikmati. Selamat mencoba buat kalian ya. Semoga bermanfaat. I love you all. Bye-bye.